Ini yang gorengan, bahannya teflon, gak ada tambahannya. Ini yang plastik, bahannya stainless, atasannya plastik, ini tutup. Ini aluminium, jadi bawahnya stainless, tutup. Tiga model, paling murah, sedang, mahal. Panci listrik yang cocok sama kaum mager. Tutupnya sudah terbuat dari kaca dan pegangannya anti panas. Sudah mendapatkan alat kukusan dan wajannya sudah anti lengket. Terdapat dua tingkat suhu. Pegangannya sudah anti panas. Bisa untuk merebus, mengukus, dan menggoreng. Yang mau panci listrik, ada di keranjang kuning ya. Panci elektriknya bisa masak, bisa ngukus. Tombol on off nya juga bisa digunakan mudah. Tutupnya transparan, jadi kita bisa melihat dari atas. Bisa juga digunakan untuk merebus sup. Bisa juga anti yang udah bahannya itu anti lengket, mudah digunakan. Bisa juga buat masak nasi. Bisa cepat lagi masaknya kak, cepat panas, merata. Tentunya hemat waktu, masaknya jadi cepat. Ya, ini dia kakak ya. Silakan langsung aja dicek kak. Juga boleh untuk bisa menggoreng, cocok untuk banyak jenis makanan, entah itu mau tempe, mau mendoan, mau bakwan dan sebagainya. Kapan saja, di mana saja, kakak bisa membuatnya ya. Jadi juga buat nih, bisa buat steamboat, sesuai untuk partinya, untuk panas, cepatnya panas, ya panasnya cepet, ya. Ayo buruan kak, langsung aja di check out, ya. Jadi sini dia pancinya, ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Ya, ukurannya macam-macam, kegunaannya juga macam-macam. Bisa dipakai ya, bisa buat ngukus ya. Kita mau coba nih ngukus apa namanya. Jadi caranya lainnya ya, tinggal kita pencet tombol powernya, kita kukus. Kalau mau kukus berarti bawahnya dikasih air ya kak. Jangan lupa ini juga bisa buat masak enggak, misal mie bisa. Tinggal ditaruh aja tunggu beberapa menit, kalau mie sudah lunak tinggal kita kasih bumbu-bumbu ya, ada tomat dan sebagainya. Nanti hidangannya sudah matang ya, kita tutup dulu ya, jadi mudah praktis, enggak khawatir kebakaran gitu ya. Silakan kak, langsung dicekot banyak macamnya. Temen nih, aku masak mie. Di sini aku siapin dulu bahan-bahannya. Di sini aku pakai panci listrik dari YK Design. Ini ada yang warna hijau dan putih. Langsung aja kita rebus mie-nya. Nah, di sini aku empleh-empleh biar empuk. Di sini juga kita bisa ngukus. Nah, di sini aku ngukus jagung. Ini tuh udah 2-in-1, jadi bener-bener praktis banget. Nah, mie-nya udah jadi nih, dan kita aduk-aduk aja mie-nya, kita taburin. Kukusannya juga udah matang. Nah, udah jadi nih, langsung aja yuk kita makan, mantep banget. Ini kak pancinya ya, jadi untuk dayanya itu ada yang mulai ada 4 jenis, 3 jenis maksudnya, ada mulai dari 450 watt sampai 600 watt ya. Jadi ini bisa digunakan untuk onluk listrik, punya listrik 4900 watt itu bisa dipakai lah kak ya, jadi ini gak kelangan. Samping itu juga ya, ini juga bisa buat goreng. Ini ya, kita lagi goreng telur ini ya kak ya, kita buat goreng telur ya. Telur juga bisa, sosis juga bisa. Yang jelas ini enggak pakai api, jadi pakainya listrik, cepat matang ya, bisa dimatang. Apalagi ini digunakan untuk para mahasiswa yang tinggal di rumah kos-kosan, itu cocok sekali kak ya. Nih langsung saja di CO kak rangsunya, mumpung masih ada diskon, ada gratis ongkir dan juga ada potongan harga tentunya kak. Ayo silakan kak, langsung saja di CO. Ayo di CO ya kak, di sini aja mumpung murah, langsung saja di CO. Ayo ya. Ini dia panci listriknya, murah meriah, serba guna, bisa ngukus, bisa masak, bisa goreng dan lain sebagainya. Langsung saja CO ya kak. Oke.